yang ngurusin nikah talak cerai rujuk. Sebenarnya sekarang lebih saya lebih banyak mengurus tentang perpajakan. Udah belok saya jurusannya ya. Jadi tapi ya itulah jalan Tuhan. Manusia itu hanya berencana ke depannya, kan banyak yang syariah malah jadi guru. Atau yang guru juga jadi wira swasta gitu kan. Bahkan ada yang global kan, kayak Epi, udah guru punya rumah makan kan gitu. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Jujur saya juga kangen dengan suara Ibu Ustadzah ini. Sudah lama sekali tidak mendengar. Untuk itu kepada sahabatku Teh Aijuariah, saya persilahkan. Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, andalah yang lebih hebat, lebih segalanya. Tapi ini mah sebagai rasa syukur kami, rasa syukur saya bisa bertemu dengan kalian semuanya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Ania. Mungkin akan disebutkan oleh Bumi Dede ya,
nomor siapa sesuai urutan. Nah, apabila tertunjuk bisa nomor 2, nomor 3. Dia berhak mengambil salah satu bingkisan tersebut. Sebelum pengambilan bingkisan tersebut, peserta yang terpanggil itu mengutarakan sepatah dua patah kata, pengalaman dulu atau apalah, dengan jangka waktu mungkin waktunya 5 menit. Kesan dan pesan termasuk di sini, terus harapan-harapan ke depan itu apa untuk kegiatan profesional berikutnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Yadi. Pesan dan kesannya, saya merasa bangga sekali, dan mungkin walaupun saya orang Cililin, tapi bagi Pak ini mah namanya Kang Yadi teh. Mungkin secara pribadi mah kita katakan murta rayi ya. Gitu. Rayina di mana tingawitan Alia. Nah, Alia nate jantan abdi heula teras umur 1 tahun kaleresan rerencangan nate bojona Kang Asep Yahya gitu. Nah, teh euy mata abdi mah teh asa-asa ka teh nur teh. Nah, saminya mun kaleresan tos gaduh Kang Yadi jadi abdi teh biasa da abdi ge gaduh sarua. Kemudian daripada itu ya, pesan yang kedua ya, bisa dicoret ada. Pesan yang kedua ya. Alhamdulillah mungkin dibandingkan dengan yang lain urang sarapan opat mah aya pinunjulna gitu. Sok sanajan beungeutna teh angres sih dinangina keneh gitu. Cing atuh nu lain malah mamang aya keneh mah nya kampus STAINA di Jalan Seram jigana lebih tepat di dinya nya. Iya. Kan ti urang ti asup ngalengkah ka kanana ka Jalan Seram nepikeun ka kawana emot gitu dina ieu. Jadi jika orang kurang masuk dari kabinnya dalam suatu lingkungan yang apa silaturahmi akan lebih indah. Cuman mungkin hanya kalau biasanya biasa. Bisa sebenarnya. Tak itu teras. Di kamar ini 2-3 penyelenggara di terbiak. Tapi walaupun memang di antara kita tidak ada pembeda dari dulu sampai sekarangnya. Terus senang kayak yang disarinya, Insya Allah. Insya Allah tiasa wae ayah.